Dan yang jelas, yang pertama kita dibantu dari tenaga kesehatan, obat-obatan, tentunya kami tidak ngerti kan obat-obatnya. Kemudian tentunya, ya alhamdulillah, dari teman-teman disuruh misalnya makan madu, ya makanan-makanan kesehatan, mungkin herbal-herbal. Apa bu? Yang bu biji merah. Jamu biji merah bu ya. Madu hitam. Macam-macam, kurma. Dan yang paling penting pak itu keyakinan kita untuk itu. Tapi kalau hari 890 itu pak doa itu sudahlah mati baik. Nah cuma hari 11 itu kalau masih hidup lagi itu pak. Umurnya pagi ya namanya pagi dulu udah. Alhamdulillah doa-doa kawan-kawan, doa-doa masyarakat. Ya kita dipulihkan lagi. Nah untuk sekarang ini itu tadi. Ini masa pemulihan. Kami sehat. Tapi kalau kalau mobil itu baru turun mesin. Tidak boleh nanti 80 dulu, 40 dulu. Habis lemar, weh. 50. Nah, habis turun mesin. Pecah mesin. Nah, itu tadi kamu jangan. Jadi harap mengerti, jangan ngatur seperti dulu lagi. Iya bu. Masa pemulihan ya. Tadi, weh, sombongnya PR-nya. Iya bu. Tapi kalau kakek kamu ada apa dia nol ini kode itu langsung baca gitu. Nah, zoom. Virtual. Nah, zoom ngobrol cerita ini. Mungkin untuk olahraganya berapa? Apa? Timur pagi. Olahraganya pak? Ya tentunya tadi semangat kita untuk itu. Tentunya makanan-makanan yang membuat. Olahraganya apa? Kalau olahraga tadi, kebetulan di situ kami dimarah dipaksa. Oleh rumah kan ada lantai 3 itu terbuka kok. Pak, ya kami ya jam-jam 08.30 jam 08.00 mulai itu jalan rutin olahraga pak ya berjemur sampai berkeringan turun minum air banyak-banyak obat gitu. Oke siap. Jadi, jelas keyakinan kita masih memberikan imun untuk itu. Berarti sering juga dimarah oleh ibu pak ya untuk sering.